Kehangatan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar dirasai seluruh dunia termasuk Malaysia bagi menyaksikan pasukan terbaik berentak merebut trofi berprestij itu. Berlangsung selama 28 hari melibatkan 48 pasukan di nilai negeri 9, orang ramai boleh menonton aksi Piala Dunia melalui skrin besar di samping menikmati fasiliti selesa. Nur Zuhairah Muhammad Zamri ada butirannya. Perbezaan masa dan jadual perlawanan aksi Piala Dunia 2022 yang tidak jauh dengan Malaysia mendorong Jambox at Nilai menyiarkan 64 perlawanan secara langsung. Menjadi tempat siaran langsung Piala Dunia terbesar di Negeri Sembilan, fasiliti seperti skrin gergasi, medan selera serta ruang yang luas memberi keselesaan kepada pengunjung. Menurut pengerusi Jambox at Nilai, Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Kadri, gerai makanan yang mewakili setiap negeri di Malaysia serta persekitaran yang selamat membolehkan peminat bola sepak membawa keluarga, terutamanya anak-anak, untuk sama-sama menonton. Kita mengambil kesempatan ini untuk mengajak orang ramai sambil beriadah mencuba makanan-makanan yang menarik yang kita sediakan di sini daripada setiap negeri seperti mana yang diketahui umum. Sambil itu kita mengajak mereka bersama-sama meraihkan Pesta Bola World Cup ini di mana kita mempunyai big screen di luar sana dapat menampung ramai orang untuk melihat ataupun menonton secara live di sebelah malam. Dalam pada itu, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban MBS, Datuk Masri Razali berkata, cara ini juga dapat meningkatkan aktiviti pelancongan. Kami sentiasa menyokonglah program-program sumbang begini. Bukan setakat ia lebih bentuk yang lebih terkawal dan juga tempat ini pun selamat. Dan maknanya kita tak perlu risaulah nak datang. Dan dengan kawalan keselamatan yang ada, saya yakin percaya tempat ini sesuai lah untuk kita buat satu apa tempat berkumpul yang bermanfaat untuk sama untuk keluarga ataupun untuk sesiapa juga yang datang ke daerah Seremban ini. Pemain bola sepak pasukan Negeri Sembilan FC turut menyambut positif inisiatif tersebut. Ini first time saya sampai dan saya as a footballer, saya rasa ini satu pendekatan yang baik untuk kita fans, untuk sambil kita tengok bola kita boleh orang kata bola sepak ni sebenarnya menyatukan kita rakyat dan saya rasa ini salah satu usaha untuk kita sambil kita tengok bola kita boleh lepak-lepak borak-borak dan yang paling penting suasana dia sangat menarik lah kat sini. Satu benda yang bagus lah sewaktu Piala Dunia ni, Gamebox dapat buat satu event untuk siarkan perlawanan Piala Dunia secara langsung dan juga tempat yang sesuai dan makanan-makanan yang kita boleh dapat dan senang untuk kita bawa family semua datang untuk menyaksikan bola sepak Piala Dunia. This is very good. First time I come to here. I come to sometimes in Nilai, but I never come to here. This is very good, beautiful, no? New. This is atmosphere, World Cup atmosphere. This is good. I like. Sempena Piala Dunia FIFA 2022, Jambox at Nilai menyediakan skrin besar untuk orang ramai menyaksikan perlawanan kegemaran mereka bersama rakan-rakan dan juga keluarga. Di sini juga disediakan pelbagai fasiliti untuk keselesaan pengunjung. Jadi mari beramai-ramai ke Jambox at Nilai kerana bola sepak itu menyatukan. Saya sokong Brazil, anda pula bagaimana? Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM.